kita kali ini jalannya, ini sama Teteh berdua nih, jalannya kita mau ke Gunung Putri. Ini salah satu daerah yang disebut kampung di atas awan. Jadi kita tahu, kita cari tahu ya, seperti apa Gunung Putri. Oke, ayo lanjutlah. Kok kena kampung sih? Negeri di atas awan. Kok kampung sih? Bukan kampung, ternyata negeri di atas awan. Jadi kalau Kabupaten Bandung Barat itu memang banyak objek wisata yang menyajikan tentang pegunungan, tentang pemandangan. Keren lah sih. Lihat Teh, kita pagi-pagi datang ke sini sengaja dari rumah tuh sekitar 5:30 karena pengen cepet pulangnya lagi. Pas di sini di atas lihat banyak yang camping, subhanallah. Jadi kapan-kapan kita camping deh, bawa adek, bawa mama. Cuman mama mau kuat nggak nanjaknya? Lihat coba di sana camping. Cobalah ke sini Gunung Putri, murah meriah. Kalau camping itu kalau nggak salah 1 orang 20.000 bayarnya. Tapi bener, bukan salah. Kalau untuk jalan-jalan hanya 10.000. Ayo kita explore lagi, kita nanjak lagi, oke? Okay? Masih jauh. Oke. Okay. Setelah nanjak beberapa tanjakan, nanti kita akan sampai ke Geger Bintang. Nah, ini spot untuk fotonya sangat bagus sekali karena lihat sebelah sana. Nah, ini bagus untuk foto-foto, keren. Apalagi kalau datang pagi-pagi ke sini. Kita berdua itu terlambat akan. Tadinya pinginnya pagi sekali, jadi enak sekarang juga bagus. Minggu depan sekeluarga, mudah-mudahan omah kuat kalau nanjak. Oke, kita akan ke puncaknya, harus sampai ke puncak, mudah-mudahan sampai. Masa sih ulangnya nyampe ini gak nyampe. Oke, ayo. Kita tuh jalan, banyak yang masak di jalan, jadi lapar gitu tuh lihat yang masak wangi. Jadi lapar. Lagi kita akan mencapai puncak. Nih puncaknya. Ya, sekitar 20 meter lah. Saya diukur betul-betul 1569 MDPL ya. Jadi kita nanti lihat di tugunya berapa MDPL. Ayo. Sebentar lagi. Lumayan sih ngos-ngosan. Ya, tapi seneng lihat banyak yang ternyata di hari Minggu itu, di hari libur itu banyak yang ngecamp di sini, luar biasa. Lihat coba ke bawah. Oke, kita naik bentar lagi. Ayo.
kita akan cukuran dulu. Nanti sebelum naik ke sini beli nasi kuning karena dari rumah belum sarapan. Nah, pas turunnya itu kita makan, lapar. Ayo makan nasi kuning. Sebelum kita naik, ini sebenarnya mah ada buat nongkrong-nongkrong. Jadi ada beberapa meja. Coba lihat tuh, banyak kesana meja. Di bawahnya memang ada tempat parkir mobil. Jadi kalau misalnya mau makan dulu, belum naik, boleh di sini. Sangat recommended dan bagus tempatnya. Enak loh, di bawah pohon pinus.